pengusul calon presiden dan wakil presiden. Dan tentunya disambut langsung oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum. Posisi pas Gibran Mas Gibran kan dilaporkan mendaftarkan diri ke KPU pada hari ini. Gimana nih Pak sebagai calon kontestan yang nanti menghadapi Mas Gibran? Bunda apa-apa. Biasa-biasa aja. Kan kita memang sudah lama tahu bahwa akan mendaftar. Jadi tidak ada masalah khusus lah. Bagus. Silahkan. Untuk perebutan suara nanti kira-kira Pak Mahfud optimis kan Pak Gibran dikhawatirkan menggerus suara di PDIP Jakarta.